Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, ketemu lagi di channel saya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya mau berbagi gimana cara cek kualitas sentuh atau LCD di semua tipe Samsung teman-teman bisa ya dengan cara ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kodenya cara mengecek LCD atau kualitas sentuhnya masih bagus atau tidak ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli handphone ya, handphone bekas ya terutama ya. Jadi teman-teman tinggal dengan cara ini teman-teman bisa mengetahui apakah kualitas LCD atau layar sentuhnya itu masih bagus atau tidak ya teman-teman. Jadi teman-teman agar tidak ketinggalan infonya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya berbagi gimana caranya, kodenya berapa, jangan lupa kalian like dan subscribe ya untuk support channel saya agar lebih berkembang dan channel saya bisa memberikan video-video dan trik menarik lainnya kepada kalian. Oke teman-teman, langsung saja ya, di sini saya ada HP Samsung ya. Jadi ini bisa untuk tipe Samsung apa saja ya teman-teman, semua Samsung bisa dengan cara ini ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama teman-teman kita ke telepon ini di sini ya. Setelah itu kita ketik bintang pagar kosong bintang pagar. Nah, setelah itu dengan sendirinya akan berubah menu seperti ini ya teman-teman ya. Akan berubah seperti ini. Nah, di sini banyak keterangan teman-teman. Nah, untuk cara mengecek sentuhnya, kita tekan di sini ada keterangan tux, kita tekan tuxnya teman-teman. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Jadi kalian tinggal seret saja ya seperti ini. Nah, itu artinya kalau di sini sentuhnya kualitasnya bagus normal, maka biru-birunya ini tidak akan loncat-loncat teman-teman. Jadi apabila kualitas sentuhnya tidak bagus, maka tidak akan bisa menyelesaikan hal seperti ini di handphonenya teman-teman. Nah, jadi ditinggal dua teman-teman, apabila tidak bisa berarti daerah sini yang tidak bisa teman-teman ya. Tapi kalau bisa maka akan sukses seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini sukses ya teman-teman artinya teman-teman. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Jadi kalau kualitas sentuhnya bagus, jadi di sini masih bisa menyelesaikan teman-teman. Oke. Oke teman-teman ya. Di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini saya sisain ya. Bisa menyelesaikan seperti ini teman-teman. Itu artinya kualitas sentuhnya masih bagus ya teman-teman ya. Di sini. Nah, untuk cek sensornya juga bisa teman-teman. Di sini ada keterangan sensor. Nah, di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa beginikan. Nah, di situ muncul hijau, itu artinya sensor berfungsi dengan baik teman-teman. Oke. Dan kita back. Untuk cara ngecek vibra atau getar ini teman-teman. Nah, kita pencet saja secara otomatis bergetar teman-teman handphonenya ya. Kita back. Untuk ngecek LCD di sini teman-teman. Di sini red. Nah, itu LCD-nya masih bagus teman-teman. Apabila LCD-nya cacat itu pasti ada putih-putihnya. Back, blue. Ya. Ini cara ngecek LCD-nya. Untuk cek kameranya teman-teman juga bisa. Nah, di sini speaker ya teman-teman ya, untuk cek speakernya. Nah, speakernya masih bagus ya teman-teman ya. Oke, untuk cek black. Nah, ini layar gelap. Semuanya masih oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman.
masih bagus kualitasnya ya teman-teman ya. Oke, untuk kembali ke semula kita red saja teman-teman. Oke teman-teman, itu caranya ya teman-teman, cara kalian ngecek tipe Samsung ya. Semua tipe Samsung bisa teman-teman cara ngecek sentuhnya dan LCD-nya. Jadi caranya seperti itu teman-teman, dan kodenya seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bintang pagar bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, secara otomatis berubah seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi yang suka video saya jangan lupa di like dan subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video menarik lainnya dari channel saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.